Seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kapankah tibanya kiamat?" Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu menjawab, "Apabila amanah diabaikan, maka tunggulah kiamat." Orang itu bertanya lagi, "Bagaimana hilangnya amanat itu ya Rasulullah?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apabila perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat." Hadis riwayat Bukhari. Sabdamu bagai air yang mengalir, basahi panas terik.